saatnya belajar di Produa Guru Keliling. Pusi. Asal sekolah saya SMA LB YPPC Banda Aceh. Jadi sekarang saya sebelum memasuki pembelajaran dengan siswa saya, mari kita berdoa bersama ya Guru Nak ya. Oke, oke. Adakan tangan dulu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ahai. Ini namanya baju. Baju apa nih? Wate. Baju kaos. Kaos. Ya. Iya. Kaos. Aduh.
Hitam. Warna apa nih? Hitam. Hitam. Betul, lihat warna apa ini? Hah? Warna apa? Hitam. Ini warna apa baju yang Tajo pakai? Oye. Warna apa? Oye. Putih. Kalau ini? Putih. Warna? Putih. Pink. Ya. Ini bajunya baju kaos. Oh iya sih. Ya, baju kaos. Terus kalau ini baju kemeja. Kemeja warna apa? Warna apa, Nak? Ini. Ya, warna apa ini bajunya? Enggak, Ju. Heeh. Warna apa? Ini. Warna apa? Hitam, hitam. Warna biru bercampur putih. Putih. Motifnya kotak-kotak. Iya. Oh iya, oh yang pampa. Nah, tadi materi kita yaitu melipat baju. Baju? Ya. Bisa baju. Baju di rumah ada cuci baju? Enggak ada. Enggak bantu Ibu? Enggak mama. Enggak bantu Mama? Iya. Ada? Enggak. Gimana bantu ya Mama? Upa. Apa yang dibantu di rumah? Uang. Cari uang. Jualan bersama Mama. Iya. Kalau sama. Pernah lipat baju di rumah? Enggak. Ada? Enggak. Ada. Nah. Gak mama. Ibu ajarin Tajo sekarang ya. Aju. Iya. Ibu mau lihat Tajo melipat baju. Coba. Di baju. Iya. Baju. Ibu mau lihat melipat baju. Ya. Kita rapikan dulu badannya. Iya. Lihat sisinya dulu. Lihat sisinya sudah pas atau belum? Enggak. Iya. Au, sakit. Coba lagi gimana cara lipat bajunya? Lihat sisinya. Sisinya harus bagus. Coba. Oh iya. Yeah. Yang sejajar. Ini. Iya. Oh iya. Ngawe. Lihat di sini. Ini lengannya, ini badannya, ini dia harus lurus. Ini. Iya, harus lurus. Coba lagi lipat. Ini. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ke sini dia harus sejajar. Sebelah ini dengan sebelah ini harus sebelah kiri dengan sebelah kanan harus sejajar. Yang mana sebelah kiri? Mana kiri Tajo? Kiri Tajo mana? Ini. Tangan kiri Tajo mana? Ke sini. Ini tangan kiri Tajo. Ini tangan kiri kanan Tajo. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Nah, ini juga ada lengan. Lengannya ada kiri dan ada sebelah kanan. Maka kita harus melipatnya harus sama. Nah. Ya, ini lagi. Lagi. Mana lagi? Setelah begini. Enggak. Dilipat. Tes. Tes. Coba. Bisa enggak anak Ibu? Nah, ini lebih enggak? Sama. Lebih enggak ke bawah? Sama. Ini harus sama. Lihat nih. Oh iya. Iya. Harus sama. Ini ke lebih. Nah, lebih nih kan? Iya, sama-sama. Harus sama. Nah, begini. Harus sama, enggak boleh lebih. Kalau lebih enggak cantik dan tidak bagus. Nanti kalau disusun di dalam lemari sudah berserak-serak, enggak sama bajunya. Gua. Banyak kan baju Tajo di rumah? Kakak. Banyak. Siapa yang lipat baju Tajo? Mama. Tajo kepada mamanya. Tajo. Sayang. Tajo. Sayang. Iya. Sayang. Nah, kalau saya.
sayang, setidak-tidaknya anak ibu harus membantu mama. Kalau mama yang cuci baju, tajinya ambil di tempat jemur, lipat. Enggak, kenapa? Satu lagi, yang mana? Satu lagi? Ini. Enggak, ibu bilang, Tajo di rumah, kalau sudah mama cuci baju, Tajo yang melipat bajunya. Oh iya. Ya? Iya. Oke. Siap, Bengeng. Nah, coba kita, hari ini Tajo kan senang enggak? Senang? Enggak. Senang enggak belajar di rumah hari ini? Ya. Senang. Coba kita nyanyi dulu. Enggak lagu ya? Di sini senang. Nggak. Di rumah senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang. Di rumah senang. Di mana-mana hatiku senang. Iya, gue. Di rumah senang. Di sekolah senang. Mana lagi senang? Di mana-mana senang. Ya? Benar. Nah, ini baju kaos begini dia cara melipatnya. Satu. Iya, satu. Ini satu baju kaos. Nah, satu lagi. Nah, taruh di samping baju. Nah, satu lagi. Ya, tambah satu lagi. Coba gimana cara lipat? Tes. Ini lengan ini dengan lengan ini sama enggak? Ya, sama. Sama, enggak. Kalau ini pan? Panjang. Kalau ini pendek. Kalau ini sampai ke sini. Iya kan? Iya, coba lipat nih satu lagi. Aduh, Ibu. Hip. Ini sayaku. Ya. Rapikan dulu yang kayak ibu cerita tadi. Ibu jelaskan tadi. Rapikan semua badannya. Baru nanti kita lihat posisi. Ya. Sama. Nah, lipat. Sama. Iya, seperti itu juga. Hip. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang bagus, yang rapi. Iya. Ini sudah benar? Coba lihat. Sudah rapi? Sudah lurus? Sudah. Terus lengannya ke mana? Nih. Bawah saja di merengkan. Oh iya. Iya, ini kan? Ini satu lagi. Iya, satu lagi. Terus gimana lagi? Terus? Ini. Iya, dilipat. Ini sini. Tes. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kasih rapi. Udah betul itu. Coba lihat sudah rapi. Gah. Sudah benar kayak gitu? Iya. Coba lihat. Hem. Enggak sih. Kancingkan. Makanya ibu bilang, lihat harus rapi. Tajul ganteng enggak? Ganteng Tajul? Iya, Bu. Ganteng. Kenapa Tajul ganteng? Karena bajunya rapi, wangi, ya kan? Iya, enggak, belum siap, kok udah disimpan, taruh lagi, lihat dulu, udah rapi apa belum? Enggak. Belum? Enggak. Rapikan dulu. Siap. Ya, coba. Buka lagi. Enggak lagi. Hati. Ibu tadi udah bilang, lihat sisi. Ini harus sejajar. Ini. Iya.
badannya dilipat harus sejajar. Nih lihat posisinya. Nah, sudah lurus nih belum? Nih, nah, sudah lurus? Sudah. Ke. Nih. Guys, nih. Iya. Nih. Coba satu lagi. Nih. Kayak ibu lipat tadi, biar rapi. Nih, ayah. Lihat ke luar kita lagi belajar. Nah, ini lagi nih ke sini. Jangan keluar. Wah. Nah, coba. Lipat. Yang rapi. Jangan ada yang keluar. Iya. Oke. Nah, ini dikancingkan. Ya, apa? Kancing dulu. Gak ngasih lagi. Ini sudah terkancing. Ini belum kancingkan. Ya, ini kancingkan dulu. Oke. Sudah? Kasih. Belum. Belum. Coba, bisa enggak Tajo kancingkan baju? Iya. Jangan dibuka. Kancingkan. Kancing, gimana cara kancingnya? Ayo. Iya. Pintar enggak anak ibu? Pintar. Iya. Tapi bajunya udah enggak rapi lagi. Rapikan kembali. Nah, sudah dua. Berarti Tajo sudah melipat baju sudah dua. Ada berapa nih? Coba hitung bajunya. Satu. Dua. Warnanya apa? Hah? Warnanya apa? Hmm? Warnanya. Ini warna apa? Enggak. Hah? Enggak. Warna? Ini. Warna apa nih? Hmm? Warna apa? Ini. Warna apa nih? Hmm? Warna apa? Hitam. Bukan. Bukan. Warna? Apa nih? Warna pink. Kalau ini? Pink. Ini? P. B. U. Ru. Ya, warna biru bercampur dengan putih. Motifnya? Iya, Bu. Kotak kota. Kalau ini motifnya apa? Los. Enggak. Ya, sekarang Tajo pakai baju seragam. Oke. Ya. Baju Tajo warna apa? Hah? Lihat ini warna apa baju Tajo? Hitam. Hitam. Warna apa? Putih. Kalau celana? Putih. Warna celananya? Putih. Warna apa? Hitam. Ah? Hitam. Abu-abu. Bu. Kalau ini? Kaos kakinya? Kiki. Putih. Kica. Sudah benar. Ini seragam Tajul SMP. SMA. Tajul sekolah? Sudah? Sudah? Di mana? Di SMP. SMA. Nih, simbolnya sudah SMA. Kok SMP? Baiklah. Ini tajulnya sudah? Siap. Sudah bisa melipat baju. Nah, ibu memberikan reward kepada Tajul Fuzari. Ini apa nih rewardnya? Apa nih namanya? Bin? Tak. Nah, ini buat Tajul. Bisa bawa nanti ke rumah. Ke rumah. Nah, nama. Tajulnya bisa melipat baju. Baju. Iya, buat Tajul. Suka? Oh, sama-sama. Suka? Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke. Nah, Tajul. Tajul suka mewarnain. Iya. Suka? Sama-sama. Suka mewarnai Tajul? Sama-sama. Suka? Kah?
sekarang tajul mewarnai baju kaos. Ya, baju kaos ya. Nah. Biasa ini. Iya. Warna yang tajul suka warna apa? Warna apa? Ayo. Ini. Yang warna. Enggak usah, usah saya. Pung. Gimana cara pegang krayonnya? Nih. Iya. Jangan keluar garis, biar rapi. Sudah keluar. Gua. Jangan keluar. Gua. Iya. Gua. Simpan dulu ini. Coba mewarnai. Coba ini berdirikan saja. Coba pegang. Pegang, jangan kayak gitu pegangnya. Kayak kita pegang pulpen. Oh, siapa? Ya. Kayak kita pegang pulpen gimana? Nah. Jangan kayak gini, nanti dia enggak rapi ke samping. Oh, iya. Yeah. Coba. Kalau ke samping-samping terus dia ne, jangan naik atas bawah enggak rapi. Oh. Nah. Ya, jangan lihat ke belakang. Nah. Him. Ya. Coba. Lagi. Pegang-pegang sebelah ini, jangan kertasnya pindah-pindah. Him. Tajul lagi mewarnai apa nih? Gambar apa nih? Ya, aju. Baju. Iya. Dah. Belum, ini masih putih. Lati. Semua harus dipenuhkan dengan krayonnya. Ayo. Nggak, ayah. Ayah masih kerja ya ayahnya ya. Iya. Enggak kue. Kue? Oh. Kah? Lagi udah. Kah? Terus warna apa lagi? Ini warna apa? Hitam. Warna apa? Lihat dulu warna apa? Hitam. Warna apa ini? Hah? Warna apa ini? T. Warna? Hitam. B? Yo. Biru. Terus warna apa lagi? Hitam. Mana hitam? Ini warna hitam garis. Sama. Ya. Yang ini warna apa nih lagi? Coba lagi. Ambil lagi. Warna apa lagi? Aduh. Ya apa? Gak apa-apa, nanti itu dicuci lagi tangannya. Oh, sini. Itu sama tadi. Yang mana lain warnanya? Oh, sini. Iya. Au. Itu warna apa? Warna coklat. Coklat. Nah, warnain lagi. Jangan di atas nih lagi. Oh, badannya. Entah. Iya. Entah. Oh. Nah. Warna coklat. Iya. Tajul lagi mewarnai hitam putih. Kaosnya. Ya kan? Sama. Enggak sama. Ini kuning. Ini warnanya coklat. Sama enggak? Iya. Sama? Iya. Enggak kan? Enggak. Gus ini. Nah, warnain sini lagi. Apa sih ya? Iya. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Sudah melebihi garisnya tajul. Ya ini, jangan sampai keluar ya. Ini boleh.
sampai ke bawah ini karena ini luas, ya kan? Iya. Iya. Iya, iya, sama-sama, sama-sama. Ya, sama-sama, sama. Sama-sama. Sama-samanya? Pegang kue. Iya. Pegang, pegang, pegang. Jangan kertasnya. Lepang. Iya, lepas. Ini Tajul harus dipegang tangannya. Gua kue. Lihat ke kertasnya. Gua kue. Apa kue, Nak? Apa sih kue? Kue, udah makan kue? No. Belum. Pegang mama. Ya, nanti kita makan kembar. Ini. Habis mewarnai. Baru kita sambung. Ini lagi. Nanti lengan satu lagi nanti. Ini. Iya. Rasa. Keluar. Ini. Jangan sampai keluar ini. Bagus nanti. Ini. Iya. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu udah menjelaskan kalau ke samping terus, kalau ke atas terus, nggak boleh pindah-pindah, nanti nggak rapi. Rapi. Iya. Ini. Sebelah ini warna apa lagi? Ini udah siap. Satu lagi warna apa? Sape. Sudah. Warna ini lagi. Buka. Warna apa juga? Ini. Ambil satu lagi. Nah, baju Tajul sudah berganti sebelah lengan sebelah kanannya sudah warna kuning. Jangan kayak gitu. Sebelah kirinya sudah biru. Badannya sudah coklat. Kayak gini ya baju main di rumah ya? Iya. Sudah. Pinter anak ibu. Sama ini warna bintangnya sama dengan warna yang mana? Lengan iya. Baju yang mana? Sama-sama. Sama-sama ini sama. Sama cas. Aduh. Tercolok matanya. Maaf ya. Coba. Maaf. Coba angkat. Au. Oh iya. Ini hasilnya Tajul mewarnai baju kaos. Baju apa nih, Nak? Hah? Baju apa nih? Ini. Baju apa nih? Sama. Yang mana sama? Ini yang samanya dengan warna yang di bintang. Warna bintang dengan sama dengan lengan? Sama. Enggak. Kanannya. Lengan baju? Baju Tajul ya kan? Iya. Satu warna biru, satu lagi warna kuning sama warna bintang Tajul yang iya. Ibu kasih Tajul. Ya kan? Yes, ini. Iya. Dah. Jadi, Ibu sudah memberikan enggak apa-apa nanti kita cuci lagi tangan. Nama. Iya. Nama. Iya, nanti keluar cuci iya. Tangan. Jadi nanti Tajul kalau makan enggak terbawa dengan krayonnya. Ahai. Pakai sapu. Iya. Tajul tadi sudah mewarnai baju. Aju. Iya, baju. Iya kan? Iya. Ini baju kan? Iya. Iya. Sama. Baiklah. Heeh. Tadi siswa saya sudah saya memberikan terima kasih kepada Tajul Fuzari. Maju. Ya, Tajul Fuzari. Ahai. Tadi Ibu sudah memberikan sama. Materinya melipat baju. Nah, tadi Tajul sudah bisa melipat baju, maka Ibu akan kasih reward di mana bintang? Di langit, ya kan? Iya. Terus sudah menyelesaikan
menyelesaikan mewarnai baju. Ajo. Baiklah, saya akhiri materi hari ini. Gak ayah. Iya, bentar. Sahabat kreatif, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, yaitu materinya melipat baju. Baju. Anak saya ini, kalau kami harus banyak memberikan ke vokasionalnya, ke pengembangan dirinya. Karena untuk dirinya saja sudah bisa melipat baju, sudah bisa mencuci kaos kakinya, itu bagi kami alhamdulillah. Baiklah, saya akhiri di sini. Kita baca doa. Penutup. Ahai. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Amin. Apa nih? Terima kasih kepada sahabat kreatif. Apa nih? Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, ketemu lagi kita di sini. Guru Keliling Belajar di RRI sudah tiba di rumah siswi kami, Fitri, di Nesu Jaya, Banda Aceh. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Iya, Fitri sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Masih ingat kan kita hari ini pelajaran apa, Nak? Matematika. Matematika. Sahabat kreatif, saya Ibu Hera Mika Yulis, MK, SPD. Mengajar di sekolah SMA LBY PBC Labui Banda Aceh, memegang mata pelajaran matematika. Anak kami ini adalah anak tuna grahita. Fitri, yo, ibu ada bawa apa ini? Lem. Ini apa, Nak? Gunting. Gunting. Kita untuk anak tuna grahita akan belajar sambil bermain. Oke, Fitri. Fitri pernah lihat kereta api, Nak? Ada. Di mana Fitri lihat? Di TV ada. Terus Fitri udah pergi enggak ke Bakso Barata? Enggak. Ada kereta api kan di situ kan? Iya. Ini sudah ibu buatkan. Ini dia. Apa, Nak? Kereta api. Kereta api. Boleh Fitri keluarkan pensil? Pulpennya? Mana dia? Di tas, ambil. Oke. Sekarang belajar dulu mengenal lambang bilangan. Ambil, Nak. Ya. Oke, sekarang ini angka berapa? 0. Habis 0 berapa? 1. Tulis. Iya, terus? 10. Iya. Lagi, yang keras lah suaranya, ibu nggak dengar. Terus? 4. Iya. Terus? 5 dulu, setelah 5 apa? 6. 6, Nak, 6. Coba ambil penghapusnya. Oke. Oke, coba Fitri tulis lagi, Nak. Iya, udah pintar. 7. Setelah 7 berapa? 8. 8. Setelah 8? 9. 9. Setelah 9? 10. Tulis. Sudah, Du? Kita 1 sampai 10, Du? Ini kan kereta api. Pernah enggak? Fitri, pandai enggak Fitri nyanyi lagu kereta api?
Nanti enggak. Cobalah dulu, ibu mau dengar. Coba. Coba dulu. Satu, dua, tiga. Coba naik. Ayolah Fitri, ibu mau dengar. Naik kereta api. Terus, tut. Siapa? Coba. Jangan malu-malu lah, lihat ibu. Jangan malu-malu. Terus, coba. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Siapa anak turun ke Bandung Surabaya bolehlah naik kereta api dengan percuma jangan malu. Fitri kan sudah pintar, sudah menulis dari nol. Coba lagi, baca lagi. Nol. Yang keras. Satu. Ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Ya, sudah? Sudah pintar. Sudah pintar anak ibu. Nah, sekarang ibu kasih lagi yang lain karena Fitri sudah pintar. Nah, coba lihat. Mbak Fitri lihat, ini gambar apa nak? Sepeda. Sepeda, yang ini gambar apa? Motor. Motor, ini gambar apa? Sepeda. Sepeda juga. Sekarang coba anak ibu itu, gambar sepeda yang di atas berapa? Coba hitung. Mana tangannya? Kita pakai telun? Coba tunjuk. Satu. Yang kuat lah nak. Ibu pakai jilbab nggak dengar nih, coba yang kuat, yang kuat. Satu, iya. Dua, tiga, iya. Empat, lima. Lima, yang mana angka lima? Oke, ambil pensil. Jangan disimpan dulu, Ibu Era belum siap, nak. Lima, mana dia limanya? Iya, tarik garis. Dari sepeda ini. Oke, Ibu pegang ya, Ibu bantu ya, nak. Dari sini ke, mana dia? Oke. Buat tanda panah, berarti dia menuju ke angka 5. Oke, lanjut. Coba itu motornya ada berapa? 2, 3. Mana dia 3? Iya, pintar. Terus, tarik garisnya. Iya. Oke, sekarang yang terakhir berapa? Dua, tiga, empat. Berapa? Empat. Empat, tarik lagi. Ada empat. Oke, sekarang coba ibu tanya, sepeda yang di atas ada berapa? Lima. Lima. Motornya ada berapa? Tiga. Tiga. Sepeda yang di bawah ada berapa? Empat. Jas. Sudah pintar lah? Lagi. Berarti Fitri selama ini di rumah belajar juga kan? Iya. Belajar sama siapa kalau malam belajarnya? Ayah. Sama? Ayah. Ibu nggak dengar. Sama? Ayah. Ayah, Bu. Nah, senyumnya manis kok. Senyum terus. Nah, kita lagi sekarang. Tadi kita sudah menulis lambang bilang. Nah, kita sudah menghitung jumlah benda dan lambang bilang. Nah, sekarang supaya melatih tangan anak ibu Fitri. Nah, ini tadi. Sekarang ada apa ini? Apa coba? Kalau Fitri lihat ini apa? Gambar apa? Fitri, Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam, Bu. Fitri masih di sini? Masih. Coba. Ini gambar apa? Halo. Gambar apa, Nak? Ini apa ini? Kereta? Api. Sama, Nak. Sama, Nak. Yang di bakso barata ada kita lihat kan? Cuman kepala kereta api aja. Kita berdoa nanti di Aceh juga ada kereta api. Kereta api. Nah, ini bentuk bangun dah. Bisa enggak? Coba digunting. Fitri gunting, nanti Fitri tempelkan. Ya, boleh? Boleh? Boleh, nak?
menempel menggunting kan? Ayo coba. Malu. Ayo. Nanti yang lingkaran ada berapa? Ya kan? Persegi panjang ada berapa? Terus apa lagi? Setengah lingkaran ada berapa? Bujur sangkar ada berapa? Terus. Oke. Masih ada nih, nanti ulangan terakhirnya Ibu kasih. Ibu simpan dulu ya. Lanjut terus, potong lagi. Jangan malu-malu, kan kita belajar, ya kan? Kalau nggak tahu, Fitri tak? Tanya, Bu, nggak ngerti, Bu, ulang. Ya nak ya? Jangan malu-malu, Fitri. Terus sekarang sudah S? SMA, nggak boleh, Ma? Belajar. Ayo. Oke. Terus. Simpan di sini dulu ya. Nah, pegang dua tangannya. Coba nyanyi kereta api lagi ya, yang keras ya. Boleh? Boleh kan? Itu warna apa, nak? Biru. Biru. Itu apa tuh? Segi berapa dia ya? Ada berapa, nak? Seginya tuh, ujungnya tuh ada berapa, nak? Apa itu? Satu. Dua, tiga, empat. Ada berapa? Empat. Ada empat. Berarti ini segi empat. Warna? Biru. Biru. Oke, terus. Itu warna apa ya? Yang ini warna apa ya? Kuning. Fitri gunting. Warna? Kuning. Kuning. Ini apa namanya? Kalau ini kan segi empat. Sama dia, sisinya sama. Ini sama, ini sama. Ini namanya? Persegi panjang. Panjang. Oke, gunting. Persegi panjangnya warna apa tadi? Kuning. Kuning. Sudah pintar anak ibu, ya kan? Nih. Mana ya, pelan-pelan. Nih. Bentar. Sekarang lingkaran, yang mana lingkaran? Oh, warna apa dia? Merah. Warna? Merah. Aku nggak dengar, warna? Merah. Merah. Ada berapa lingkaran merahnya? Tiga. Ada tiga. Oke, gunting. Putar, iya. Lingkaran merah. Terus. Lagi. Oke, lagi. Ini sudah ada berapa lingkarannya, nak? Dua. Dua, berarti? Satu lagi. Satu lagi. Terus yang belum dipotong yang mana? Warnanya apa? Hijau. Hijau. Dia itu apa? Namanya? Sama seperti yang ini apa tadi? Persegi. Perseginya berapa, nak? Empat. Empat. Oh, cepat ingat ya anak ibu ya. Oke. Lalu nanti dirapikan, kita tempel menjadi kereta api. Baru nyanyi yang keras ya. Boleh? Boleh, Fitri? Boleh. Jangan malu-malu lah. Mana pintar ibu tuh. Nah, sekarang ini apa namanya tadi? Lem. Oke. Sekarang Fitri ikut ya. Pertama yang ditempel. Apa namanya ini tadi?
persegi. Persegi berapa? 4. 4. Warnanya apa? Hijau. Hijau. Tempel ya di sini, nak. Buka, buka. Jangan malu-malu. Nah. Kan kita belajar biar tambah pintar. Kenapa kita belajar di rumah? Karena kok corona. Fitri, sudah cuci tangan kan? Iya. Cuci tangan, pakai masker, apa lagi, nak? Apa lagi? Ayo. Cuci tangan, pakai masker. Tidak boleh berkerumun. Jangan kumpul-kumpul, kan? Biasanya Fitri main apa sama kawan di rumah? Enggak ada? Oh, jangan kumpul-kumpul ya. Main di rumah aja, belajar di rumah. Sudah? Nah, tempel di tengahnya, nak. Nggak mau keluar dia. Waduh, nyangkut lem kita nih. Coba. Ya. Wah. Jangan-jangan belum dibuka, nak. Itulah, senyumlah. Tetap ketawa lah. Kok mahal suaranya anak ibu nih? Rupanya belum ibu buka. Makanya kita harus teliti. Nah, terus coba. Sudah bisa tuh. Udah ibu buka nih. Iya. Oke. Letakkan dia di mana? Coba lihat contohnya. Karena di mana dia? Oke, letakkan. Ini tadi apa ya namanya ya? Apa ibu lupa? Apa itu namanya? Persegi. Persegi berapa? 4. Oke. Terus apa lagi yang mau ditempelkan ini? Yang mana? Coba lihat gambarnya. Yang mana? Yang mana yang mau ditempel? Boleh, I? Ini warna apa? Warna apa, Nina? Oranye. Oren, bentuknya apa? Persegi. Persegi panjang. Jang. Karena dia berwarna oren nih kan tadi kan. Oke. Di mana? Di mana diletakkan? Oh. Di mana diletakkan, nak? Oke, terus tempel lah. Boleh sambil nyanyi? Bisa? Kenapa enggak? Oh, siap ini ya? Boleh? Boleh. Terus. Oke, pintar. Yang mana lagi yang mau ditempel? Mana lagi, ayo? Dilihat-lihat dulu, dipandang-pandang dulu. Oke, itu apa? Apa namanya tadi tuh? Persegi. Persegi lagi. Persegi berapa dia? 4. 4. Warnanya apa? Biru. Biru. Oke. Bu rapikan dulu ya. Kita sudah besar. Nggak mau malu-malu. Kalau ada mau bertanya, bertanya. Kalau kata ibu, siapa mau nyanyi? Saya, Bu. Oke, boleh kayak gitu? Boleh lah, boleh kan? Oh. Terus, yang mana lagi? Mana ya? Tutupan dia nak enggak? Yang mana lagi? Nah, yang mana? Oke, itu apanya? Itu apa tadi bentuknya apa nak? Segi panjang. Iya, ambil lemnya dulu. Segi panjang. Iya, pintar. Terus yang mana lagi? Oke, itu apa lagi namanya? Segi. Segi berapa? 4.
Ibu juga nggak dengar, makanya Fitri ngomong yang ke yang kencang, yang keras. Oke. Kita rapikan. Naik kereta api. Fitri, lagu itu dengarnya waktu kapan? Enggak Fitri nyanyi itu, Nak? Nah, sekarang yang belum ditempel yang mana? Tinggal berapa lagi? Ini apa namanya? Roda. Roda, tapi di sini butuh bangun datar apa? Lingkaran. Lingkaran. Pernah enggak dengar lagu lingkaran? Belum. Belum. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Udah kan? Udah belum? Coba lah dulu, ibu mau dengar lah suara Fitri. Coba nak. Fitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada nggak Fitrinya? Masih. Ayo, mana suara? Udah benar tuh. Ah, terus. Ada berapa lingkarannya? Ada tiga. Apa warnanya? Merah. Merah. Nih, satu lagi. Nah, hampir jadi tuh. Terus. Oke. Coba Fitri lihat. Kira-kira yang kurang apa, Nak? Iya, ini bentuknya apa? Kalau bulat seperti ini lingkaran. Lingkaran. Kalau setengah berarti setengah lingkaran. Lingkaran, pintar. Oke. Coba dilihat sama ndak? Sama. Sama. Ibu sekarang, ibu mau Fitri sebutkan contohnya. Setengah lingkaran berwarna kuning, ada satu. Ada satu. Sekarang ini? Hijau. Persegi. Berapa? Empat. Iya, empat sikit lah Fitri. Coba dengar ibu, suara ibu keras nggak? Coba ibu dengar nggak Fitri? Enggak enak kan? Coba coba ya. Setengah lingkaran berwarna kuning ada satu. Enak nggak? Enak, suaranya keras. Coba Fitri. Assalamualaikum. Coba Nak, apa namanya yang ibu tunjuk nih? Persegi empat. Iya, terus? Persegi empat, warna hijau, ada satu. Coba ulang. Persegi empat, warna hijau, ada satu. Iya, alhamdulillah, keluar suara cah dulu. Lagi. Lagi ulang, yang keras kayak tadi. Persegi empat, warna hijau, ada satu. Iya. Nggak ada rugi kan? Nggak kenapa-kenapa kan keluar enggak suara? Iya, terus lanjut. Ini ada, ini apa tadi namanya? Lingkaran. Iya, terus. Kayak gini tadi, Nak. Lingkaran, warna merah. Ada tiga. Ulang sendiri, ibu nggak bantu. Terus, coba. Lingkaran merah, ada tiga. Bagus, terus ini. Persegi empat, warna biru, ada satu. Iya, ini apa ini tadi? Persegi panjang. Bagus, ulang. Persegi panjang, warna oranye, ada satu. Pintar, lagi. Persegi empat, warna kuning,
ada satu. Yang mana ya yang belum? Iya. Ibu kira Fitri enggak tahu cas dulu. Oke, lanjut Fitri. Kira Ibu Fitri tadi enggak ini, berarti Fitri masih konsentrasi. Berarti coba. Siapakah dia? Apa namanya? Persegi panjang. Iya, terus warna kuning ada satu. Bagus. Sekarang ini gambar apa? Kereta api. Kereta api, yuk kita nyanyi lagi yuk. Kereta api yuk. Tapi ibu suaranya kecil, Fitri yang besar kayak tadi. Oke, satu. Lihat ibu lah, jangan bolu. Satu, dua, tiga. Belum dengar ibu? Coba. Satu, dua, tiga. Naik. Kereta api. Tut, tut, tut. Siapa anak turun? Ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku, lekas naik keretaku. Tak berhenti lama. Iya pintar kok. Sekarang kalau saya mau bantu, coba ibu mau dengar. Nanti sahabat-sahabat kreatifnya ikut Fitri. Oh senangnya, ayo kita nyanyi sama-sama. Ya kan, coba. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa anak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik percuma. Ayo kereta kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Iya pintar anak ibu. Sekarang gak tahu kan? Kita belum ada kereta api di Aceh, tapi kita doakan insya Allah nanti ada kereta api biar kita bisa naik juga. Fitri udah pernah belum naik kereta api? Belum, sama ibu juga belum. Sampai di sini dulu pembelajaran kita bersama guru keliling belajar di RRI Programa 2. Sebelum kita tutup, yuk kita baca doa dulu yuk nak, yuk baca doa angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, gak boleh sentuh dulu. Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2, Guru Keliling.